Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dengan didampingi Dirkrim Umpolda Sumatera Utara Kombes Pol Andirian, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin, serta Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Juliani memaparkan kejadian tewasnya aktivis HAM Golfer Siregar karena kecelakaan tunggal. Dari hasil otopsi laboratorium terkait tewasnya aktivis HAM di flyover Simpang Pos Medan Sumatera Utara diduga karena kecelakaan tunggal. Kemudian, dari hasil olah TKP diterangkan bahwa di tubuh korban sebelah kanan bagian tangan ditemui goresan akibat helm yang dipegang oleh korban dan biru di pelipis mata bagian kanan akibat kecelakaan tunggal karena menabrak trotoar di sekitar TKP. Selain itu, dari hasil penyidikan 8 saksi termasuk istri korban, paman korban, dan teman korban, sebelumnya korban meminum alkohol. Dari hasil laboratorium pun ditemukan cairan alkohol yang berlebihan dari tubuh korban. Kini, ketiga pria yang diamankan kepolisian Polda Sumatera Utara sebelumnya berniat ingin membawa korban ke rumah sakit Mitra Sejati dengan beca motor. Namun, karena ketiganya mengambil barang korban berupa laptop, handphone Android dan dompet korban, ketiganya menjadi terkena pidana kasus pencurian pasal 363. Korban ditemukan di rumah sakit, hanya sepeda motor yang ditemukan, namun ada barang-barang milik korban yang hilang. Oleh karena itu, berdasarkan dugaan-dugaan tersebut, kita langsung membentuk tim yang terlibat dari yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Dirlantas Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, Dipropam untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif terhadap dugaan-dugaan yang ada. Dari beberapa saksi sebelum dia berangkat mengatakan korban meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor, kondisi helm tidak dikenakan dengan benar, tapi sekedar dipasang setengah. Ya, ini saksi dulu sebelum berangkat. Tetapi kemudian setelah kejadian olah TKP dilakukan, termasuk juga kita lakukan visum, ditemukan bahwa pada saat ditemukan di TKP helm itu berjarak, ada jarak dari korban, terlepas dari korban. Kemudian juga ditemukan bekas memar di sebelah kiri, lengan kiri. Jadi sepertinya ini tertekan oleh helm yang digantungkan di tangan sambil bawa sepeda motor, bekas helm. Tapi yang pasti ditemukan ada alkohol di dalam cairan lambung. Tidak ada racun, tidak ada narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.